berhalih-halih untuk beradu ke anjung istana. Dah masuk dini hari. Aku boleh mimpi. Kata mimpi boleh mabuk putih. Terbang hinggap di tapak tangan. Acu nak genggam terbang melayang ke awan udara. Khaib di hati, hilang di mata. Sayu sayang dalam hati. Apa yang nak jadi dalam negeri? Aku kena jumpa dengan Ina. Nak ajak biladang balai. Aku nak cerita dekat Ina. Mimpi yang aku boleh ni. Yalah kalau macam tu. Maka sampailah aku di depan pintu rumah Ina. Aku nak panggil Ina, Lani juga. Ina, oi Ina. Ina. Tegaja jaga, oh Ina, Ina beradu. Siapa pula do panggil, do panggil Ina. Mailah kelela tengok, menyata tengok. Ya. OMG. OMG. OTW. Siapa yang buat hingat ke depan rumah Ina ni? Tak tahu ke Ina tengah bersiap cantik-cantik macam Tasha Sheila. Ina, saya ni Ina. Mai dari anjung istana, Ina. Oh! Siapa ni? Macam sotong tak cabut kepala lagi. Besar kita buat kat kaku. Ina tak kenal ke siapa saya, Ina? Ina tak kenal. Tak elok langsung. Kita ni sebagai wanita kena jaga penampilan, cik weh. Baru lelaki tak pidano. Hai, bukan tu saja nak jaga penampilan pasal apa. Ni, hang tengok ke jalan pun kita kena jaga. Ha, baru lelaki tak lari. Tak padan dengan warga mah. Wei, 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 wei. Hai, wai mai muno. Oh, yau jin. Ni dia, biar Norris Karman pi. Jangan pikirin abang. Jangan marahin abang. Yang penting hati sayang. Jangan kau salah abang. Awak apa buat kat Max ni macam ni? Kau tak kenal dia kau? Ampun Max ni. Itulah lepak ni. Dari dulu sampai lah tak pernah berubah. Apa punya budak? Takkan nak berubah jadi jantan? Diam! Eh, orang tua-tua nak cakap lah. Tak Max ni macam cari Ina sampai ke sini ni. Sebenarnya Ina, saya mai jumpa Ina ni ada hajat Ina. Hajat? Hajat? Hajat, hajat ke? Saya nak ajak pergi ladang balai. Oh, ajak pergi ladang balai. Ladang balai. Apa khabar? Ada awal-awal. Ni. Ina. Mak Inang, suruhlah dia ajak pergi sogo ke? Ha. Kalau lagu tu dah Mak Sini Ahabak bilang, kami semua ikut je. Mama Inang. Mak aku pun. Inang tak boleh pergi. Tak boleh pergi sepong. Mak Sini. Inang tak boleh pergi. Pasal apa, Ina? Kuah laksa tak siap lagi. Ampun, Mak Sini. Tak apalah, Ina. Ina pilah sambung buat kerja Ina tu. Okey, yang lain-lain boleh bangun. Nanti! 1, 2, 3. Yes! Jom. Amboi! Yang lain-lain bangun-bangun. Semua dah ada ke, Ina? Semua dah ada. Dah siap dah. Siap, no? Dobi jalan, timang welu sayang tuanlah jalan. Raga saya berjalan, timang wela dodoila. Kaki bijangkang, timang welu sayang tuanlah limai. Raga saya melimai, timang wela dodoila.
Adik Mai ni abang. Diam tak diam, adik Mai dapat abang. Apa maksud? Apa kehendak ya, adik? Adik Mai ni sebenarnya abang ada hajat. Apa lagi yang kurang ke Anjung Istana? Kurang makan ke ataupun kurang bedak lula? Tak ada apa-apa yang kurang pun abang weh. Jikalau adik tak berhabak bilang, mana mungkin abang nak tahu nyanyi dik weh. Alalah. Baiklah abang. Masa sedang adik duk beradu ke Anjung Istana. Masuk dini hari. Embung berkokok. Murai memacak pajak. Tanda hari nak siang. Adik boleh alamat mimpi abang. Mimpi tak pernah, tabiat tak pernah. Kata mimpi, boleh mabuk putih. Terbang hinggap di tapak tangan. Acu nak genggam. Terbang melayang ke awan udara. Khaib di hati, hilang di mata. Sayu sayang dalam hati. Apa yang nak jadi dalam negeri kita ni abang? Kalau lagu tu adik baliklah dulu ke Anjung Istana. Abang nak pergi cari awang pengasuh dengan awang selamat. Nak suruh mereka pergi ambil wak nujum bawa mai. Nak rungkai apa makna mimpi adik. Kalau lagu tu abah-abah bilang, baiklah abang. Silalah adik. Jalan selalu. Ialah sedang aku berjalan jatuh bilik ketujuh. Sini tempat selam beradu untuk kira bicara. Aku nak panggil awang pengasuh dengan awang selamat. Aku nak panggil mereka berdua dengan kasak gedegak. Awang oi awang! Awang dong, ya ya ya. Apa pun awang? Duk tak mana? Duk tak mana? Hai awang. Ha? Lonsok laju sangat awang. Saya kat belakang ni pun apa tak perasan ke? Ha. Duduk tak belakang. Adik. Duduk tak belakang awang. Oi. Cuba awang main kali kat belakang tengok siapa punya badan saya ni awang. Ha awang. Okey. Au! Au! Woi! Woi! Oi, nasib baik handsome. Hei, kau rembat tengah menatang ni badak. Hai, ha. Awang tak kenal ke siapa dia punya badan saya ni, awang? Awang, oh, aku hang kenal, hang kenal kot. Oi, aku kenal, awang. Kenal, siapa dia? Akbara. Akbara mana pula ni, awang? Bara, bere, bara, bere, bara. Oh! Awang nak main-main dengan saya, kawan? Ampun, cik awang, ampun. Ni apa hajat, apa kehendak Cik Awang mai cari kami berdua ni Cik Awang? Jadilah kenailah awang weh. Kenal. Ni awang. Dengarlah saya nak berhabak bilang. Kalau saya tak habak macam mana pula hampa dia orang nak tahu. Sungguh. Ya. Saya mai ni sebab saya nak suruh hampa pi ke pekan besar hulu sungai sana awang weh. Pi pekan besar. Ya awang. Nak suruh pi ambil wak nujum bawa mai nak suruh dia rungkai apa dia makna mimpi adik saya. Mimpi. Dia boleh mimpi. Iyalah awang. Ada rasa nak makan jeruk maman dengan abang kah?
Tak ada pula awang. Jadi saya nak hampa pila ni juga jalan kaki awang. Yalah, kalau cik awang dah habak bilang awang berdua nak kena pi dengan segera. Ya, pila lah ni awang. Yalah, kalau aku tu. Dari tinggi lah duduk merendah duduk. Duduk duduk awang di kaki tuan. Tuan sama-sama belakang paling belakang. Wah! Awang! Alah! Awang! Lama tak main, awang. Alah, abang pun tak main. Ada apa ni, dua wui-wui ke bawah ni? Ni dia lah nak abang bagi ni, wak ni. Nu, putera cahaya bulan suruh pi anjung istana nu. Dengan segera. Allah. Putera cahaya bulan? Ya. Suruh wak pi ke anjung istana segera? Ya, wak, jom. Wah, ada kerja ni awak. Wah, tolonglah awak. Awak merayu, wah. Kita kena pilih lah segera, awak. Nu, putera jaya bulan muka dan pucat dan putih macam apa air. Wah, buang benda peribadi. Jom. Wah, nak kena pergi jom sana. Ya. Jom. Kalau dah siap sedia, ya. Kita pergi selalulah, no? Yalah, awak. Jalan selalulah, Mana awak? Awang, sampai dah. Sampai dah. Hang, pi panggil Cik Awang. Oh. Wak, pakai siap sampai dah. Cik Awang. Wak, ni Awang nak bagi tahu dah ni. Cik Awang. Apa dia? Ni bila cakap corak pemerintahan pun dah baru wak. Cakap sembah pun dah lain dah wak. Pemerintah baru. Sembah pun macam lain. Dah sembah pun macam lain dah. Sembah tak macam tu dah wak. Macam mana wak? Macam ni. Cik Awang, Awang dah balik. Cik Awang. Yalah, awang dah balik kau. Ya, awang balik. Jadi apa habaq apa berita awang? Dapat ke dah dapat wak ni jom tu? Dapat tu dok tu. Kalau lagu tu bawa dia menghadap saya lah awang. Ya. Tunggu sat. Wak oi. Menghadap. Wajah merah. Ya. Kena buat ni awang. Buat. Jangan dah buat. Lagi woi. Awak pelik sungguh saya tengok awak ni jom ni awang. Awak ada buat macam mana? Awak ada sembah saya cara lagu tu ni awang. Tak tahu awang ajak macam biasa. Ampun cik awang. Bukankah ni sembah cara baru cik awang? Tak ada apa pun yang pernah bertukar awak dari dulu sampai kelah. Pelak dua ekor ni. Awang! Tak, ampun. Kami melawak. Ampun cik awang. Mungkin awang nak melawak. Iyalah awak. Tapi apa hajat apa kehendak Cik Awang? Tiba-tiba tergesa-gesa panggil Wak Mai ke Anjung Istana. Ampun Cik Awang. Saya panggil Wak Mai ni sebab saya nak minta Wak tolong rungkai apa dia makna mimpi adik saya, Wak. Rungkai mimpi? Yalah, Wak. Sedang duduk beradu ke Anjung Istana, dia boleh alamat mimpi. Kata mimpi boleh merebut putih, terbang hinggap kat tapak tangan. Acu nak genggam, terbang melayang ke awan udara. Raib di hati, hilang di mata. Sayu sayang dalam hati. Berat mimpi Cik Awang, adik Cik Awang tu. Cik Awang. Berat. Awak nak kena minta izin dekat Cik Awang. Nak selak tak temara. Nak tengok kata-kata, nak tengok apa makna. Ampun Cik Awang. Awak buatlah apa pun yang patut awak. Awak boleh mula, Cik Awang? Ya, silalah, Wak. Ampun, Cik Awang. Tepi. Awang. Ya. Woi, bumai, tidur.
Allah. Awang dah sedia, Awang? Dah. Ni, Awang ni rendah sikit. Jadi balaci aku. Boleh, Awang? Ya, Awak. Duduk wak balai rong balai Jawa. Ya. Balai mana sari bulan balai dicap kuda berlari. Balai tulis kaca biru duk wak nak buka tek temara buka selapik ada kata-kata lah weh. Adik Cik Awang. Ya. Adik Cik Awang boleh mimpi. Katanya boleh membuah putih. Terbang hingap di tapak tangan acu nak genggam terbang melayang raib di awan udara. Raib di mata hilang di hati. Sayu sayang dalam hati lah weh. Wah kena maklu. Maknanya? Ya. Ada musuh nak masuk mai belah utara. Ha? Musuh bernama Raja Gergasi. Raja Gergasi? Dia duduk di seberang laut benua Pakian. Nak masuk bunuh cahaya bulan. Nak ambil puteri Namara yang sangat bertuah sangat kesati. 12 negeri tundukkan dia. Ialah Cik Awang. Kalau kurang ubat peluru, suruh cari peluru. Kalau parit yang cakap, suruh bagi dalam. Kalau lembi yang karat, suruh di asam. Kalau kurang bala rakyat, suruh cari rakyat bala. Sekarang main segala mainan. Keliling kota, berjaga 7 hari 7 malam. Sebab Raja Gergasi nak masuk negeri. Nak bunuh cahaya bulan lah, weh! Tak! Cik Awang, Raja Gergasi, Cik Awang. Ya, Awang, jangan nak runtun sangat saya ni, Awang. Kalau lagu tu terima kasihlah wak. Saya fahamlah apa yang maksud wak bagi tahu tu. Awang? Ya. Lah ni saya nak hampa diorang pi hantar wak ni jom balik dulu. Ha. Lepas tu pi kerah semua rakyat supaya berjaga dan semua hulu balang bersedia kat pintu kota. Selama 7 hari 7 malam Awang. Ya. Pastikan tak ada siapa pun yang lena. Ya. Ampun Cik Awang. Kalau Cik Awang dah bersiap siaga. Wak nak minta diri Cik Awang. Ya silalah wak. Jalan selalu. Tak boleh ralit barang setika. Aku kena ikut apa yang aku rasa. Yalah! Amat dengan sana! Tok Wah! Aku panggil hampa ni kalau aku tak habak bilang. Lagu mana hampa nak tahu? Aku nak ajak hampa pergi serang negeri lindungan bulan. Bunuh cahaya bulan. Dan rampas puteri Nang Mara. Apa dia, Tok Wah? Tok Mo nak bunuh putera cahaya bulan, Tok Mo? Ilah, Tok Mo! Putera cahaya bulan tu bukannya calang-calang orang lah, Tok Mo. Dia tu hebat dari segi ilmu perang dia, Tok Mo. Tak berani, Tok Mo, takui. Betul itu, Tok Mo. Lagipun, Tok Mo, bini dia, Puteri Nan Mara. Merupakan puteri kesakti. Hinggakan 12 negeri tunduk bawah dia, Tok Mo. Takut kami, Tok Mo. Sebab tu aku nak pergi serang negeri tu. Aku heran. Macam mana Puteri Nang Mara boleh berkenan dengan cahaya bulan? Loh ni. Aku akan bunuh cahaya bulan. Dan menikah dengan Puteri Nang Mara. Bila aku dah menikah dengan Puteri Nang Mara. Segala kekuasaan dan kesaktian yang ada pada dia. Akan tunduk di bawah genggaman aku. Kalau lagu tu lah. Bila kita nak pergi serang mereka? Mau tunggu apa lagi? Lani juga kita serang depa. Kami turut perintah, Tok Mo. Terbang selalu. Weh, lekar, weh, lekar, weh, lekar, lekar.
Kita ada semua dah kawan. Dengar sini wahai orang-orang kampung lindungan bulan. Ya. Yeah. Dengarlah kalau awang tak habak bilang mana boleh hampa semua nak tahu. Ya. Yeah. Putra Cahaya Bulan telah memerintahkan kita untuk main segala permainan, berjaga di pintu kota 7 hari 7 malam. Jangan sapa pun Lena. Baik. Ha. Sebab Raja Kekasih nak serang negeri, nak culik Putri Nang Mara, nak bunuh Cahaya Bulan dan kita semua. Ha. Azman Narik. Wahai adikku yang mulia, lagi dimanja. Tersalah adik risau dok fikir apa bala bencana. Abang dah perintahkan semua rakyat supaya berjaga dan seluruh hulu balang bersedia menghadapi malapetaka yang akan menimpa. Lagipun negeri kita ni bukan mudah nak ditundukkan. Tambahan diketuai oleh seorang puteri yang cantik. Lagi kesakti ilmunya. Kalaulah lagu tu abah-abah bilang, lega hati adik mendengarnya. Adik. Ya, abang. Tiba-tiba saja badan abang ni rasa letih sekali. Izinkan abang tidur barang seketika. Dipersilakan wahai abangku yang mulia. Akan adik dodoikan tidur abang. Sila yang abang nong oi keriba oi ade ade la na ule nong oi dipantu menyanyi ana sakti bilah ketujuh. Dah lama aku berdendam dengan Han Cahaya Bulan. Hai! Ahmad! Jis Raja Kekasih! Ini bukan caranya nak bunuh aku! Menikam dari belakang. Kau orang yang tak sedap. Hei! Macam ni kalah gahang! Sebagai seorang raja! Itu semua aku tak peduli! Hang dah rampas segala-galanya. Aman! Amat dengan saya. Tok Mo. Lainnya aku nak balik ke benua pakaian dengan kuda sakti Cahaya Bulan. Aku mau hampa dua tunggu sini. Ma.
Pujuk Puteri Nang Mara bawa balik ke benua pakaian. Tapi Tok Mo. Aku tak mahu tahu cara macam mana hampa nak bawa balik dia. Hampa kena pastikan Rotan Bilah Ketujuh tak ada bersama dia. Terbang selalu. Tomo. Alamak. Macam mana ni, Mak? Macam mana kita nak pujuk dia, Mak? Oi, mati kita. Sudah. Kita kena cari jalan. Abang. Abang Maido. Abang. Abang. Ya Allah. Abang bangun, abang. Ya Allah. Siapalah yang buat abang sampai macam ni sekarang ni? Abang. Adik. Awaknya. Yalah adik oi. Kalau ada apa-apa kami berdoa boleh tolong. Adik bagi tahu. Kami tolong. Siapa hampa dorang ni? Tiba-tiba saja macam tang ni. Hampa ke yang bunuh putra saya Bulan? Dah. Bukan kami. Lu, Tok Mo kami Raja Gazi yang bunuh. Kami ni hampa suruhan saja. Raja Gazi yang bunuh, bukan kami. Betul, bukan. Kami ada kat sini sebab Tok Mo kami perintahkan kami untuk bawa Tuan Puteri ni balik pergi benua pakaian untuk dia jadikan bini. Tuan Puteri nak tahu. Tok Mo kami kata, kalaulah kami tak bawa balik Tuan Puteri, dia nak pegal pala kami dua. Lagi satu, dia kata, kalau Tuan Puteri tak ikut kami balik, dia nak hancurkan seluruh negeri Mek sendiri. Dan dia nak bunuh semua rakyat jelata Tuan Puteri. Betul itu Tuan Puteri. Tok Mo kami itu kejam tau dok. Tolonglah demi rakyat-rakyat jelata Tuan Puteri. Baiklah. Kalau macam tu bagai dikata. Saya ikut walaupun tak rela. Demi rakyat-rakyat saya yang tercinta. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Mayat Putra Cahaya Bulan mestilah diletakkan di dalam keranda emas. Turun-temurun saya ada kat belakang sana. Keranda tersebut mestilah dihanyutkan ke sungai dan menongkah arus. Tu saja. Tak apa. Senang, jom. Oh, tak ada. Hang jalan depan. Aku ikut belakang. Berat. Masih lari. Ampunlah, Tuan Puteri. Segala syarat dah kami laksanakan. Apa tunggu lagi? Jom kita pilih ni juga. Yalah. Kalau macam tu, jalan selalu. Sungai. Mana sungai? Tu. Tang mana? Tu, mai tengok. Tang mana sungai? Hang ni pelak semua. Awak. Tak ada chemistry. Buatlah bayang dah sungai. Sungai. Nampak sungai? Nampak. Aku nak mandi. Pergi mai mandi. Ada orang tadi. Aku mandi macam ni. Pong. Hang nak mandi ya? Hang sadar telak tengok. Tak apa, pergi mandi. Kalau boya telan dekat ni, lekat. Capui mulut. Jaga, Deng. Pong. Mana nasi impit aku simpan tadi? Apa dia? Nasi impit aku simpan tangi tadi. Nasi impit dia tanya kita. Aku tak dah makan mu tadi. Mampu pergi ke hang? Oh, ada. Aku lupa. Ya! Bang! Hang terjun bab basah menimpa sampai kat diri ni.
Dan. Dan! Gelap! Awak pong! Apa dia? Ih, badan besar saja penakut. Pik! Pong, ada keranda mai. Pai lop. Pong, keranda mai, Pong. Keranda mai, Pong. Pai lop. Pong, kita boleh jadi kaya. Boleh buat tambah budaya. Pong. Kaya? Kaya? Hampir tengok. Jom, jom. Kita pergi dua-dua orang. Hampir aku jaga kawasan. Kenal kan semua? Pong. Mas ke semua ni, Pong. Bukan takat taman budaya. KLCC boleh buat baru. Oh. Buka, Pong, ni. Cepat, Deng. Pong! Pong! Luklak. Penakut. Bukan ada apa-apa pun. Ha. Dia dah bucu tajam tau ni. Penakut tu pun jangan kata kat ku. Mula-mula kita buka pelan-pelan. Kita suar tangan kita gagau. Awak lembek. Kita jangan lari. Dilahang mayat. Ma, kita ubati dia. Nah, nak ubat macam mana? Kita kada sakti, Pong. Guna ayat mawar kita. Tok tanda pesan kalau ada orang dalam kesusahan. Nasib baik yang pesan macam tu. Pis dia barang. Pong. Ayak mawar. Cepat, Deng. Du, 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 chong cheng. Mai kap lewa tong prai mai. Du, 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 chong cheng. Cha plai tu tom plai me nai du 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 chong cheng cha wai ka plai tom plai mai ro lu bo du 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 chong cheng cha pa ta plai tom plai nai Pucabu, putra cahaya bulan. Ya, saya. Pucabu, ya. Putra cahaya bulan. Ah. Pucabu. Ya. Pong. Edeng. Pok Deng. Lama tak nampak Pucabu. Pergi mana? Pucabu. Awak buka terplay on dulu. Sat. Betul ke hampuni Epong dengan Edeng? Kawan saya masa kita belajar silat dulu ni. Ha? Awak lembek semacam saya tengok apa dia orang ni. Panjang saudara Pucabu. Jadi cuba apa bapak bilang kat saya. Menatang ni kau gedul nak masuk. Selepas tamat persilatan kita Pucabu. Epong dengan Edeng. Tamak haloba. Tamak. Kami nak tambah lagi. Nak cari ilmu kebai. Biar peluru tak lut. Maka merantau warialah kami. Sampai ke sebuah tempat bernama Megadet. Megadewa. Sampai di sana, kami terus berjumpa dengan seorang adik guru.
Rufnan Rahman. Pipi cari kami sampai sana kampung tu. Kami tanya, mana Rufnan Mayung? Rufnan Mayung. Sekok tak kenai. Rupa-rupanya, di sana dipanggil Rufnan Mayung Dede pecah sebiji tinggal tangga. Kami dua sangat dahaga. Dahaga sungguh-sungguh ni. Tanpa memberi salam, kami celapok masuk sampai ke dohok atau dapur. Tengok ada ayak. Epong pun ambil terus minum. Rasa stroberi. Ayak yang kami minum tu adalah cecayak pelembut kain. Sebab itulah kami jadi sotong macam ni. Yang pucabu boleh sampai sini. Duduk dalam keranda mai, menongkak arui, bercerai kepala dengan badan. Pasal apa pucabu? Semua ni angkara Raja Gegasi. Dia dah serang negeri saya, dia dah colek adik saya Puteri Namara. Dia dah bawa balik ke negeri dia benua pakaian. Hutan tujuh bilah tu pergi mana? Hutan tu tak ada masa benda tu terjadi. Jadilah ni, saya nak minta hampa diorang tolong saya. Saya nak hampa diorang ikut saya balik ke negeri saya Lindungan Bulan. Saya nak balik ambil rotan bilah ketujuh. Lepas tu kita akan pergi serang dari benua pakaian. Kami rela menurut perintah pucabu. Jadilah ni mailah kita balik ke negeri saya Lindungan Bulan. Lepas tu kita akan pergi serang benua pakaian. Perintah dijunjung pucabu. Jalan selalu. Wahai puteri yang cantik, lagi penuh kesakti. Maafkan aku kerana terpaksa membunuh kekasihmu. Aku sebenarnya sangat sayang pada Hang. Sudikah Hang menjadi pemaisuriku? Cik Seraja Gegasi, aku hanya setia pada Abang Cahaya Bulan sampai bila-bila. Sampai sekarang pun Hang masih ketegak lagi. Baik, aku nak tengok berapa lama Hang mampu bertahan. Aman dengan Sena. Tomo, kurung dia di tengah panah. Jangan bagi makan atau minum sampai dia setuju menikah dengan aku. Kami turut perintah. Terbang selalu. Sena, jaga Sena. Apa jaga kat sini? Saya nak pergi cari Raja Gegasi. Ya. Hati-hati, pucabu. Sena, jaga. Air pak pintu. Mana Hang sembunyi Puteri Nang Marah? Au. Aku tak tahu. Epong, Eden, terus selesai bang. Dia duduk ada dalam kurungan kabuh bayangan. Sebab tu hampa tak boleh nampak. Aku boleh kalau nak buka. Hampa tunggu aku nak buat. Awang. Sumpahan, kau
sini. Mari sini. Epong. Edeng. Tak gerak, tak gerak. Ha. Lapkan temai tomplai mu. Eh, tak habis lagi. Tak lagi. Temai temai tomplai wai. Tuplai temai tomplo lai. Mai kap lai wa tuplai boy. Ah, ah, mengit dah, mengit dah. Jago dong, Mak. Oi, oi, apa yang kena? Dok, dok tang ni. Sawarika. Mak sini. Mak sini. Siapa daripada orang ni, awang? Pelik je saya tengok. Memang pelik pun. Mak sini. Depa dua nilah kawan kepada putra cahaya bulan. Ha. Dia depa nilah yang telah menyelamatkan kita semua. Hai, ha. Dah. Sebab selamat hampa. Tak buat apa pun. Kami memang melancung ni tadi. Ha. Abang cahaya bulan dah tak ada kat dunia ni lagi, awang. Hei, jangan ambil sini. Oi, cik awang duk hidup lagi. Ha, depa dua nilah yang telah menyembuhkan cik awang kita. Ha. Kalau macam tu, mana dia awang? Nenek. Abang. Alah, abang. Abang tak apa-apa ke, abang? Abang tak ada apa-apa, adik. Kita dah selamat. Raja Gasi pun abang dah bunuh dengan rotan bila ketujuh. Syukurlah kalau abang tak apa-apa, abang. Terima kasihlah banyak kepada Epong dan Edeng yang banyak membantu. Tak buat apa pun, Nai. Mulai hari ini, hampa diorang tak payahlah lagi jari ubat. Habis kami nak kedara hampa bucabu. Hampa saya lantik jadi panglima kepada saya. Panglima? Ya. Kemai balik. Cewang! Cewang, nanti tadi. Amat, Sena. Ampunlah bucabu. Hampa diorang pun boleh ikut saya balik ke neri saya lindungan bulan. Huh? Hampa akan jadi pengawal kepada adik saya. Wey! Hei! Mantap! Susah duk solok sangat jadi pengawal pun. Sama lah kita. Kera di hutan disusukan, anak di rumah mati tak makan. Ada ke patut? Nak buat macam mana kerja kontrak lagu tu lah, awak. Yo, awang. Ya. Awang. Ya. Apa dia orang nak pergi mana tu? Pi mana-mana, mendapat eh. Apa merajuk dengan saya ke, awang? Tak seronok. Sebab hampa diorang setia dengan saya dan berkhidmat kat saya dari dulu sampai lah, awang. Saya tabah hampa diorang jadi ketua pada depa pak orang. Dindi apa kau kemah? Ngawai, ngawai, kemah. Maka ialah sebab semuanya dah selamat. Lah ni mailah kita balik ke neri saya lindungan bulan. Sebab semua rakyat dah menanti nak meraihkan kemenangan kita. Ya. Titah dijunjung. Alan selalu.